ayat Quran itu kuatah sing dayu apal Quran ning ngene iki pandok jabal dan seterusnya. Niku setiap berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang keluargaan, niku enten gandeng derete kon mikir. Contohnya, ana ing surah Adz-Dzariyat misalnya. Iku Allah ngendika wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Napa sing apal Quran? Ayo pakai. Pasal motto ae. Pasal bu. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, ono awan, ono bengi, ono bulan, ono matahari, ono langit, ono bumi, ya. Ono lanang, ono wedok, ono mancung, ono pesek, ono ganteng, ono ngakali jimit-jimit itu ya. Ono lanang, ono wedok, wabeh la'allakum tadhakkarun, supaya kamu itu tahu, ingat betul akan kehebatan, kemahakuasaan, kemahadahsyatanipun Gusti Allah. Sebab kowe kabeh ora mungkin iso gawe kaya ngono iki. Gitu nggih. Ora mungkin iso gawe lanang, ora mungkin iso gawe wedok dan seterusnya. Sing iso gawe mung Gusti Allah. Mula kowe kabeh sadar akan kelemahanmu, sadar akan kehebatan Allah untuk kemudian mengakuinya sebagai Tuhan dan menyembahnya dengan sungguh-sungguh. Siji. Meneh ing surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha satrusi. Nah, saiki nek nggon nganten-nganten iki sing bahasa wis populer. Bahasa yang sudah hangat kita sering mendengar kata-kata samawangi. Samawangi, dadi ngoten. Sakinah mawaddah warahmah disingkat Samaw. Sakinah mawaddah warahmah itu diambilkan dari ayat wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ayat terus ditutup inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Itu pun menjadi bahan pemikir bagi orang-orang yang mau berpikir untuk menemukan wa min ayati, bahwa kamu punya jodoh, ditemokno jodoh duwe bojo bagian daripada kuasanipun Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Surah sak tekan-tekan wis panas nggih. Mbak sing ditekani ngubungi. Ayo ketimbang. Mencubal. Ya wis mau pancen awet dadi kahanan kok kula niku ra entuk dari bali kok. Coba iki. Garapun dhisik malah bali sedhuwur. Mumpun ora coba iki ditentekno mumpet nganti tukone ngono. Nggih. Sekarang yang harus kita pelajari, harus kita telah, harus kita pikir. Piye supaya nem sakinah mawaddah warahmah alias keluarga sakinah ini keluarga sing anteng tenang, mawaddah ini penuh cinta, rahmah ini penuh sayang. Niku bener-bener terwujud, bener-bener ono, bener-bener dapat kita rasakan di dalam kekeluargaan kita. Niku caranya yang harus kita gali. Coba rodok rapate ono artine alias percuma awak dhewe gembar-gembor sakinah mawaddah warahmah ning carane untuk menuai itu mundo itu ngrasake ku ora dibedhek bedheke rasa mboten ibarat saiki corona itu. Corona ini kan nggih marak kan dikeki piye carane menyelamatkan diri gitu nggih, piye carane terhindar nek wis lara, piye carane berobatnya kayak gitu. Mbok tiba dene corona ra dikeke carane menyelamatkan diri, nek wis lara piye carane berobat, ayo malah gendeng stres. Akhire wong do wedi metu ngom. Sampeyan wedi. Mergo apa ora?
Oh, ngerti sehar ngaji ganteng ya. Corona ini deh rame ramak, masya Allah. Tindalan-tindalan nganti sepi sampai ono sing nopone ku genting tegang, tapi di tengah-tengah ketegangan di ono sing guyon. Corona ditafsiri komunitas rondo merana. Niku sing ora seneng-seneng karo rondo, mergo dikecewakno rondo wis mujak-mujak rondo jadi tolak we. Wahri di kabupaten iki komunitas rondo merana. Nek wong-wong lanang sing lagi kedanan rondo oleh nafsiri komunitas rondo mampu zona. Wis ngono kuwi. Sing coba ya ora gelem kalah. Cowok dipandakno karo ceweke. Wis karo wong wedok komunitas napa? Mikir sih ya. Komunitas cowok romantis mempesona. Nah, cowok itu romantis mempesona. Niku sing seneng karo cowok. Sing ora seneng ece. Cowok romorene merana. Mergo ketok aturan. Nah, ini repotnya. Ya niki menyikapi hal-hal yang semacam ini awake dhewe ra perlu tegang. Usaha zahir lewat saran-saran ingkang sampun wonten, usaha batin lewat donga dhateng Gusti Allah. Nah, sekarang untuk mewujudkan sakinah niku maksud kula ngoten. Jadi kita berbicara sesuatu niku harus tanggung jawab. Bagaimana untuk meraih sesuatu tersebut? Ketika kita berbicara sakinah, keluargane iku ben adem, ayem, tentrem, piye carane? Jenengan iku pengen keluargane adem, ayem, tentrem mboten, Bu? Pengen padu terus napa mboten? Pengen gelut terus mboten? Mboten penak nggih. Penake sing adem, ayem, tentrem, krasane omah nggih to. Carane piye? Ngamalno rong perkara. Iki sampeyan iring-iring. Nek kepengin keluargane jenengan damai terus, tenang, ora sithik-sithik padu, ora sithik-sithik gelut, ora sithik-sithik bali ning ora tuwa. Hah? Biasane wong itu ayo sithik langsung bali ning ora. Niku ngamalno rong perkara. Siji tasabur. Maknanya saling sabar. Awas, hidup iki ora terus seneng, gitu apa terus? Ono senenge, ono su, kadang nyerekake, kadang nyeneng ngake. Kalau kita nemoni perkara sing ora nyenengake, kon sabar. Ora gampang ngamuk. Mula niki dalam lingkup kekeluargaan, ketika kamu ingin keluargamu tenang, podo sabar. Mbak Siti ngurmati Pak Ari ya, Sah. Kira-kira sabar mboten? Sabar nggih. Sampe nek sabar ku subur. Wanyar iya, repot iku. Wanyar iku sabar repot. Nek semoga kesabaran iki harus dijaga. Nek kesabaran terus dipupu, digowo, yes, masyaallah. Kula ora nyontokke aku ora. Ngono. Engko nek do percaya kabeh. Ya Pak Ari niku nggih sering sobong nek kula dadi napa nggih sering lah tahu keluarga saya. Saya itu termasuk tipe lelaki paling sabar. Sehingga ora dituku wayah nggih wis ora apa sabar aku. Sabar ringkes mawon mergo panas. Sementing sa Pak Ari nek kapan Mbak Siti kok berlaku berkata ala patek nyenengake ya sing sabar. Jenengan yo ngono sing sabar ya Mbak Siti. Loro tasyakur, saling pandai berterima kasih, pandai matur pun. Matur itu maknanya ngekoke rasa bunga di depan suami dan istri. Mbak Siti kudu pinter-pinter ngretokake rasa bungae ning ape Pak Ari, Pak Ari pun sebaliknya. Terima kasih, matur pun, apa abote? Kei dit akeh matur, dikei dit sithik njaluk tang. Cocok. Orang dikai duit. Alah ya Allah, Gusti repot nggih.
Niki kalau keluarga koyo ngene iki terus repot. Ora sabar lan ora syukur, wis saya jamin jauh dari sakinah. Nek jenengan kepengin bener-bener sakinah, keluargane tenang, keluargane adem ayem tentrem nyaman, sabar karo syukur. Paham nggih? Digodhogi. Jadi engko nek bojone bubut sampean arep ngrepin sabar, Pak. Kepengin tenang kok ora. Nek ora sabar tak rupake kelompok. Dikei, bengi-bengi kok dikei jarang maturun. Goblok ya Pak, sudah kayaknya orang matur. Ini yang mana Pak, tapi ada dikei matur. Meskipun tidak diusapkan tetapi dengan bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh ini ngetoknya seneng. Senengi, oh, paham ya, rong perkara yang harus kita amalkan untuk bisa mencapai merasakan ketenangan kekeluar jalan. Loro mawada dalam ayatnya litas bunuh terus bacaan abai nakul mawat ya. Ben keluarga itu rasa seneng iku ono terus iku bi semakin lama justru semakin mengembang semakin besar cintanya sampai mati kan idam idamani kan nonton gak cinta sampai mati piye carane karena kalau rasa cinta sudah tidak ada di tengah-tengah kekeluargaan bahaya juga. Nyuwun sewu, terjadi banyak perselingkuhan, terjadi dan seterusnya yang tidak kita inginkan. Tak ingin jadi, niku kudu ngamang norong perkara meneh. Jangan iling-iling, ya. Jadi, siji napa kudu tahamun. Ini Pak Ari kudu paham, wong santri. Ini santri tupak ini. Wis santri kiai, kiai Joko, tapi yang bejo terlalu mbak Siti ya. Nah, bejo yang terlalu hari, mau cor aku wedok yang mau dibayar Pak Ari kok. Lu cor wedok gak aku nyatanya mana kok, bingung gitu. Kudu tahamun, maknanya harus perhatian. Saling perhatian, suami memperhatikan istri, istri memperhatikan suami. Cinta akan langgeng. Bukti, Mbak Siti, jenengan nek Pak Ari memperhatikan jenengan itu seneng banget. Senang boten? Itu digetak itu. Nek Pari memperhatikan jenengan, jenenganku seneng boten nanti. Seneng. Nek Pari memperhatikan kae wong liya, kira-kira seneng apa muring-muring? Ah, muring-muring. Seneng-seneng iki urung dibujuk. Jenengku nonton nggih. Ana wong lanang. Saiki Mbak Siti memperhatikan Pari. Perhatian, apa butuhnya diperhatikan, apa kekarapannya diperhatikan, terus doain langsungan. Warapnya pasti menunggu. Kira-kira Pak Ari seneng betul. Seumpamanya Mbak Siti itu kurang perhatian terhadap jenengan, tapi lebih perhatian terhadap kulo, mergo sampean kalang ganteng karo kulo. Kira-kira terima apa cemburu? Mana beliau nih? Aneh mungkin. Aneh porak-porak aja. Makanya niku untuk mencapai mawaddah merasakan cinta langgeng di dalam kekeluargaan tahamun dicekeli kudu saling perhatian paham ya? Loro kudu tawafi saling setia saling apa? Setia jenengan bu nek bojon jenengan setia niku jenengan seneng banget bu seneng orang sempetnya dikaya duit itu nge nah lebih seneng dikaya duit tambah seti setia gue seorang setia rakaya duit yes bobrok bobrok kuadrat kudu saling setia ono wong wedok setia terhadap suaminya suaminya pun akan senang cinta akan terus terjaga begitu pula sebaliknya ketika suami setia terhadap istrinya istrinya pun akan semakin lama semakin timbul rasa senengi pun ini kalau singkat-singkat wis berapa jam panas selesai kalau wis ngomong karo Pak Ari ini nek panas aku ra kuat suwe aku padahal wis ngenteni 3 jam kandhani ya Allah tak ber kok ra tekel isane tekan endi ya mergo iki pesen kae kula aja dandan mulai oleh tekan ini mulu nah ya lah kita biasa aja malah aku sih keri ini gitu telu rahmah gitu nama
rahmah. Rahmah itu maknanya sayang. Ya. Mbak Siti disayang Pak Ari. Itu harapan gitu nggih. Pak Ari disayang Mbak Siti. Harapannya kan ngoten. Wis dipraktekke dulu ngono kuwi. Mpun turah-turah ya. Alangkah ironisnya, alangkah menyedihkannya kalau ketenangan, kalau rasa cinta, kalau rasa sayang hanya terjadi di nganten anyar. Sebab bisa kita lihat, kita saksikan betapa yang dulu romantis, harmonis, itu setahun, rong tahun bubar. Terus ini karena kurang trik, kurang cara, tidak tahu caranya untuk mempertahankan rasa.